Pemirsa dari Cilacap, Jawa Tengah ada mie ayam luber atau porsi jumbo yang bisa dinikmati lebih dari satu orang. Untuk bisa menikmatinya, pengunjung harus menuangnya terlebih dahulu ke wadah lain. Wah, lihat mie ayamnya, porsinya meluber. Dimakannya sampai harus dituang dulu ke nampan plastik ini. Sesuai namanya, mie ayam luber yang ada di Desa Bangunreja, Cilacap, Jawa Tengah, porsinya di luar pasaran alias jumbo banget. Saking besarnya, satu porsi mie ayam bisa dimakan berdua atau lebih loh. Soal rasa, ramainya pengunjung jadi bukti kenikmatannya. Mie yang kenyal berpadu dengan ayam bumbu manis yang juga melimpah. Luber banget sampai dimakan berdua, gak habis sama ibu, pastinya lebih kenyang sama worth it banget sih untuk yang luber ini. Ide unik diciptakan karena selama ini pemilik tak puas menyantap mie ayam di pasaran yang porsinya terlalu sedikit. Karena saya makannya banyak, suka jajan mie ayam juga. Cuman kalau di luar kan mie ayam di luar porsinya standar. Jadi kita mau bikin yang beda dari yang lain, kita bikin mie ayam yang luber. Jadi biar pelanggan kita puas. Mie ayam luber dibanderol Rp15.000 per porsi. Dalam sehari, sedikitnya 50 kg mie ludes terjual. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah.